Oke guys, kembali lagi bersama aku di channel Epic Gaming. Oke, di sini ya saya sudah bisa mengumpulkan boxnya SP Han ya. Sebenarnya saya ingin mengambil Lubu, tapi ya kurang ya karena ada salah satu chest yang paling mentok itu Yang Fei ya, paling mentok itu Yang Fei. Ya jadi terpaksa saya akan memilih Yang Fei untuk akun ini ya. Nah ini ya cuma Yang Fei tadi ya, dan ini adalah Lubu. Sebenarnya saya ingin Lubu ya karena yang akun satunya sudah punya Yang Fei ya, jadi sudah saya review. Tapi di sini saya akan tetap mereview kembali Yang Fei full build ya, karena di sini adalah ya semuanya paket lengkap lah. Di sinilah ada Dube, ada Simayi, ada Dian Wei ya, Dian Wei Gold ya. Jadi kita akan tetap mereview Yang Fei di sini ya. Oke, sebelum itu apakah benar kita cek dulu mengenai skillnya biar nggak lupa ya. Yang Fei ini sama halnya dengan Yang Fei yang biasa ya, tapi di sini itu pengorbanannya bukan hanya HP ya, tapi semuanya. Entah itu HP, entah itu langsung anger dikonsumsi, ataupun itu divine armor yang dikonsumsi. Jadi setiap Yang Fei skill dia akan menjadi darah satu ya. Jadi kalau kalian pakai Yang Fei ini harus memakai yang namanya Huato Red Insignia ya, wajib ya. Karena nggak ada kalau nggak ada itu Yang Fei kalian akan bertahan di satu HP ya. Kalau bertahan di satu HP, kalau kena share damage kalian akan tewas gitu ya. Untuk WS attack-nya sangat susah ya, untuk WS-nya ya. Untuk attack-nya itu ada Duva, yang satunya itu cuma Dongbai, yang keduanya itu harus dua Jin ya, yaitu Weiji dan Li Qiu ya. Ya sebenarnya saya sudah punya ya, sudah punya 3 box, jadi ya aman-aman saja untuk saya pakai Yang Fei ini ya. Karena saya untuk SP Han itu Ascend 3 mungkin sulit atau susah ya, atau cukup lama. Jadi sambil menunggu saya pakai ini dulu ya untuk mengetes di PvP ya. Karena PvP saya ya jelek sih, walaupun Guan Yu bagus ya, tapi di sini kebanyakan 3 from, kebanyakan 6 from. Jadi untuk Yang Fei yang sekiranya debeknya sangat besar di awal itu sangat bagus ya. Yang Fei ini mainnya nggak stack round ya, langsung di awal dia itu langsung all in semua, all innya itu langsung skillnya tuh gede ya, nggak seperti Guan Yu itu mainnya round ya, mainnya nightmare, semakin lama itu semakin keras ya. Jadi di sini sangat cocok ya, karena di sini ada Liu Qiu dan Weiji. Nanti saya akan membuka Unveiling Insight, tapi ya kurang netizen ya. Sebenarnya sih saya ingin membuka ini ya, membuka yang namanya Fing yang full main, ataupun ini juga bagus ya, tapi ya korbannya TSG sih. Kalau sudah Ascend 3 sih nggak masalah saya korban 1, tapi belum Ascend 3 ya. Sebenarnya bagus ini sih, tapi si maizenya does not trigger this effect. Apakah nge-stack atau enggak saya enggak tahu ya, saya enggak bisa berspekulasi karena saya masih bimbang mengenai efek skillnya. Dan di sini saya berpikir antara memilih Feng yang full ataupun yang block rate ya, block 100% di awal hit ya. Jadi mungkin ya langsung saja, karena di sini short Jin saya itu ya rata-rata lumayan sih 60-40, tapi Liu Qi sama Liu Qi cuma 10-an. Jadi mungkin saya lebih memilih Liu Qi dan Liu Qi ya, karena ya ini ya, Liu Qi ada di flexible armor tapi saya nggak butuh itu ya. Kita klaim dulu teritorinya. Nah mungkin ya kita tetap memilih Yang Fei ya, kita langsung saja beli ya, max beli
yang V54 berarti 60 ya. Oh, mungkin tunggu sebentar. Apakah saya lupa atau enggak ya? Apakah saya sudah punya yang V atau enggak ya? Kita cek di galeri dulu. Saya lupa apakah saya sudah punya atau belum. Takutnya sudah punya ya. Oke, belum punya ya. Kita langsung, walaupun kita belum dapat Duren Tungzo, tapi nggak masalah. Next di event berikutnya saja. Sebenarnya untuk Tiran Jongzhu itu ada di WS-nya itu ya, WS-nya yang V ya. Tapi nggak masalah sih karena belum, bukan attack ya. Ya langsung all in. Oke, 54 berarti sudah ada 60 shard ya, 60 shard lumayan. Kita bongkar-bongkar box-nya ya, box-nya. Oke, kita bongkar. Max berarti 85. Kita buka lagi di sini 85 55 berarti 140. Kurang 20 lagi ya. Pas ya 25 ini ya. Berarti sisa 5. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, nanti untuk SPH nanti ada bonnya, nanti ada buff mengoleksi SPH ya, mengoleksi. Kalian mengoleksi dapat buff, oke. Okay? Jadi jangan lupa untuk cek di playlist mengenai apa ya, gacha SPH ya. Ya walaupun sekarang untuk dapat rank itu susah banget ya, entah kenapa ya sekarang ya. Ya kita kasih saja ke Cheng ya. Di sini attack-nya 12 juta ya. Kalau pakai yang V berapa juta ya? Karena kita kalah artefak ya, kalah artefak. Kita aktifin dulu WS-nya. Oke. Yun Sunjian 52%. 52% attack, 80% def, 150% HP dan attack-nya 80% ya. Bahkan di sini bahkan mayun lu ya. Parah ini sih. Dan ini lumayan attack-nya kebuka dan yang lainnya belum semua ya. Parah sih untuk barrier short dari Yang Fei ya. Sebenarnya enggak masalah sih, kurang dikit-dikit lagi. Tapi yang paling penting adalah attack bonus yang 105% ya, 105%. Wei Ji sama Li Xu ya. Sebenarnya saya sudah punya 3 box ya, sudah punya 3 box. 3 box SP Han, jadi enggak usah khawatir untuk VS-nya ya. Oke, pasang semua, attack-nya 8.400-an, kita pasang ini. Pasang juga VR-nya karena saya akan setting di WoW ya. Oke, kita revive dulu ya. Kita revive. Oke, kita combine semua. Lumayan sih, sudah dapat sekiranya itu 7 SPH ya, dengan bermodalkan 0 ya. Tetap usaha, usaha ngegacha lah. Karena untuk SPH itu cuma yang V ya, yang nggak perlu Asken 3 untuk benar-benar attack-nya itu gede. Walaupun Asken 0, 1, 2, Asken 1 itu sudah cukup. Karena Asken 1-nya itu ngeri banget. Oke, sebelum itu, sebelum kita anu, kita coba lihat reinforce bone-nya. Karena saya ingin melihat untuk bon yang V apakah bisa maksimal atau enggak ya. Maksimal 7 lah, karena yang terakhir itu pasti jin semua itu. Serius deh, semua SPH itu semuanya itu di bawahnya jin ya. Jadi enggak terlalu apa ya, fokus di situ. Kita fokus di 7/12 nya bonnya ya. Entah kenapa cuma maksimal 8 ya. Mungkin yang 4 nya itu dari bon apa ya, saya nggak tahu sih, cuma 8 maksimalnya. Oke, kita lihat, kita lepas saja buliansi ya, buliansi kita lepas saja karena kita butuh buff 7/12 ya, bonnya ya. Oke,
Sudah ya. Ini Tongyuan saya punya, Duyu punya, kurang dua ini ya, Yang Hu sama Wen Yang. Yang Hu, Wen Yang. Yang Hu, Wen Yang. Saya punya, kalau Wei Ji Li Qiu saya ambil, berarti sisa satu. Satu nggak bisa ya. Kalau saya fokus itu berarti ya saya nggak bisa fokus attack WS 105% ya, jadi nggak bisa saya pasang bon ya terakhir ya, nggak bisa ya, seadanya aja sih nggak apa-apa. Oke, kita langsung saja ke Asken ya. Karena ya sudah Tai Chi Chi sudah buat bon, berarti tinggal 5 ini ya, cukup untuk Asken 2 ya. Entah kenapa ada aktif bon itu, bon apa ya, padahal gak ada loh, gak ada bon Guan Yu, Lady Zhen tuh gak ada sih. Nah gak ada kan, gak ada, tapi kenapa harus ngaktifin ya. Oke, kita pasang aja itu aktif 3 bon itu apa itu, gak tahu saya. Oke, semua. Oke, finally untuk Ascend 2 ya, lumayan sih Ascend 2 sih. Kurang 4 berarti 4. 4 berapa kali event ya? Tapi nggak masalah sih. Untuk attack-nya sudah 10 juta ya, berarti kurang 1.900.000 ya, kurangnya sangat banyak sekali, tapi nggak masalah. Kita coba untuk buka attack ya, attack volume ke kelima, attack volume kelima. Sebenarnya sih sekurang 4 SP an ya, 1 2 3 4 5. 5 jin ya, ngeri gitu ya. 5 jin. Gak masalah sih. Ini app ini teman gue ini. Dia cuma sampai VIP berapa ya? VIP 9 mungkin ya. Sudah ASEAN 3, ngeri pokoknya dia itu. Dan ini Liu Ji, Liu Qiu, Liu Ji, Liu Qiu, berarti kurang ya. Untuk warrior shotnya seperti tadi ya. Dan di sini yang V saya mau saya buka di WS-nya. Bentar. Oke, 105%, nggak ada lagi di sini, nggak bisa, nggak bisa ngambil ya. Nggak bisa manggil Wen Yang sama Yang Hu juga. Nanti Yang Hu di shot aja ya. Sebenarnya nggak perlu maksa sih mengenai bon sih. Kalau nggak bisa ya udah, kalau bisa ya pasang. Yang terpenting DPS itu bon dan WS attack-nya nyala ya. Yang lainnya menyusul nggak apa-apa. Samanya ini banyak yang belum nyala, tapi ya saya prioritaskan di attack 105% ya. Nah di sini ya. Yang Hu cuma 9 shot, Weiji, Liu Qiu 16-17. Bener-bener mikir keras gue sih. Oke, langsung saja pilih Weiji ya, aja Weiji ya, Weiji ini ya, satu. Dan selanjutnya kita pilih Liu Qiu, Liu Li Xiu. Oke, tes itu aja mungkin ya.
nanti buat next saja kalau ingin nyoba SPH yang DPS lagi. Oke, nambah berapa ini? 116 11.600, berarti kurangnya itu 600.000 ya, berkurang 600.000 karena artefaknya mungkin ya, artefaknya yang 25 doang sih. Sebenarnya saya apa ya, ya mikir apakah stay di Guanju atau cari yang lain ya. Benar-benar banyak pilihan gitu ya SPH-nya, karena nggak perlu apa ya, tumbal yang sama itu nggak perlu. WS attack-nya ya lumayan sih, karena saya sudah punya Jin Bok Hero, jadi saya bisa pilih-pilih gitu ya. Oke, bu, kita langsung nyalakan saja. Lumayan ya, indirect damage 20% dari max HP musuh. Indirect ya, ingat indirect itu bisa nembus struggle ya, karena indirect. Nah, direct ya bisa. Enggak nyala 4 ya, tapi masing-masing satu, enggak masalah. Walaupun devnya Guanju kemarin sampai 20 juta, apa 200 ribu ya, 200 ribu. Sekarang cuma 16 ribu ya. Oke, kita langsung coba cek di PvE ya. PvE kita ya seperti ini aja ya. Oke, langsung saja. Kita biar enak kita perlambatin aja. Sebenarnya perlambatin maksudnya yang kali 4 saja, bukan kali 20, kali 20 ya. Nah ini ya, yang V itu langsung all in di awal ya. Wah, langsung ini ya, langsung satu HP-nya ya. Nggak pakai Huatu ya. Nggak pakai Huatu ya, kelemahannya ini ya. Wah, tadi ya, 3 kali skill langsung. Cuma 3 ya di sini ya. 031 juta, berarti kurang ya. Guanyu sampai 60 juta, berarti hampir 2 kali lipatnya ya. Tapi ini saya nggak pakai Huatu ya, padahal Huatu itu butuh ya, butuh banget buat nge-refill nge-refill yang namanya HP dia, biar bisa nambah damage lagi ya, karena setiap HP itu dibuat apa ya, dibuat anger ya, juga anger itu juga nambah damage-nya, karena ini saya pakai Simali dan dari damage direct damage yang Ashken 1 ya. Oke, seperti ini aja ya, kita nggak pakai cao-cao ya, nggak pakai cao-cao karena cao-cao berguna hanya untuk shield doang. Oke, kita langsung saja ke Dami lagi. Oke, kita lihat seberapa barbarnya Yang V. Oke, nah ini ya, langsung 15 juta damage ya. Enaknya ini tuh dia basic attack-nya nambah 4 ya, bukan nambah 2 ya, jadi sangat bagus sekali ya, dan damage-nya juga setiap kali nambah tuh. Ya basicnya nambah 4, langsung skill lagi nanti. Ngeri ya. Nambah lagi. Ngeri ya. Berapa ini? 46 juta ya, 46 juta berarti kurangnya itu rata-rata 14 ya, maksimal damage maksimal Guanju kemarin sampai 60 juta ya, berarti 16 juta kurang. Enggak masalah, karena Guanju itu nge-stack ya, nge-stack setiap lama itu dia damage-nya sakit. Tapi Yang Fei itu all in di awal ya, oke. Okay? Dan ini saya coba ke PvP, oke? Selamat menonton.
Blast! Demon Race! Wicked Heart! Tornado Slash! Tornado Slash! Tornado Slash! Heaven and Earth! Tornado Slash! Heaven and Tornado Slash! Insightful teachings. Leading Horseman! Tornado Slash! Fleet Beauty! Fleet Beauty! Tornado Slash! Bounty and Grace! Phoenix Nirvana! Leading Horseman! Phoenix Nirvana! Bounty and Grace! Fleet Beauty! Tornado Slash! Phoenix Nirvana! Phoenix Nirvana! Fleet Beauty! Phoenix Nirvana! Insightful teachings. Fleet Beauty! Raging Tide! Pillars of the Earth! Bounty and Grace! Scourge of the World! Phoenix Nirvana!
insightful teachings. Raging God! Insightful teachings. Sweet beauty! Insightful teachings. Sweet beauty! Tornado slash! Wooden ox! Phoenix Nirvana! Phoenix Nirvana! Tornado slash! Bounty on Grace! Scourge of the world! Phoenix Nirvana! Bounty on Grace! Scourge of the world! Tornado Slash! Phoenix Nirvana! Scourge of the world! Tornado Slash! Demonic nightmare. Sweet beauty! Thank you.
Lotus. Pillars of the Earth! Sweet Beauty! Tornado Slash! Phoenix Nirvana! Tornado Slash! Sweet Beauty! Raging Tide!